Yo, welcome guys. Balik lagi bareng gua dan Trimulana. Pada video kali ini, gua akan memberikan informasi mengenai Kirin Ek Yato alias Yato Alter. Yato Alter merupakan operator yang muncul dikarenakan kolaborasi dengan MH atau dikenal dengan Monster Hunter. Gua juga nggak tahu ini dari series mana, apakah Rise atau series World-nya, yaitu MHW ya istilahnya biasanya itu. Gua juga nggak tahu karena gua masih belum mainin itu game ya. Untuk kolaborasi ini ada dua operator, selain Yato ada si Noirkorn sebagai Rathalos-nya. Tapi di video ini kita fokusin Yato Alter aja, so mari kita mulai. Yato Alter ini merupakan spesialis fase redeploy atau eksekutor. Karena di bintang 6 pasti memiliki dua talent. Talent pertama bernama Kirin Balls. Pada talent ini, setiap dia menyerang musuh, dia akan mendapatkan Arts Damage sebesar 20%. Dari talent ini, meski kecil, lumayan lah ya, buat nyicil musuh yang defense-nya tinggi. Lanjut ke talent kedua, itu bernama Archdemon Mode. Selama aktivasi skill dan bertahan selama 10 detik setelah skillnya berakhir atau selesai, attack-nya Yato ini bertambah mulai dari 13%. Ya, singkatnya dia mendapat tambahan attack selama 10 detik ketika skillnya sudah selesai. Mari kita lanjut ke skillnya. Skill yang pertama yang dinamakan Demon Mode. Skill ke-1 ini berbentuk pasif yang aktif selama 20 detik. Pada skill ini attack speed Yato bertambah 100, menyerang 2 kali hit, dan setiap serangan ketiga dengan target yang sama mendapatkan sejumlah 6 kali hit. Dari skill ini lumayan membantu ya untuk nyicil-nyicil musuh, apalagi yang memiliki defense-nya yang tinggi. Lanjut ke skill kedua yang dinamakan Blade Dance. Skill kedua ini juga berbentuk pasif. Pada skill ini efek dari talent pertama meningkat 2,5 kali, menyerang semua musuh yang berada di depannya sebanyak 16 kali serangan, maksudnya tebasan. Tiap serangannya itu menghasil 150% damage dan level taunnya juga meningkat selama skill ini diaktifkan. Oke, jadi dia ini memiliki efek taun ya, terlihat dari skill kedua ini. Oke, lanjut ke skill ketiga yang dinamakan Heavenly Blades Dance. Skill ketiga ini juga berbentuk pasif. Ketika skill ini aktif, si Yato akan ngedash 2 petak ke depan, kemudian melakukan slash attack dengan damage sebesar 300% kepada semua musuh di sekitarnya yang berpindah setiap 0,2 petak. Selama skill dash ini dapat perpanjangan jarak sebesar 0,3 petak pada setiap serangan musuhnya hingga sampai 5 petak. Skill ini juga bisa menyerang musuh yang berada di udara, jadi dia bisa nyerang drone. Dari ketiga skill ini, user Agnex server CN kebanyakan menggunakan skill kedua dan skill ketiga. Karena pada skill kedua ini kalian sudah dapat Arts Damage terus menyerang semua musuh, bukan satu target doang ya, ingat. Sehingga dengan skill 2 ini kalian bisa gunakan juga untuk menyerang banyak musuh, bahkan boss sekalipun. Sedangkan skill ketiganya ini paling banyak digunakan oleh para sepuh, apalagi kalau soal membuli bos-bos sih, kayak naga bonar, terus bunga raksasa, seperti pada video ini. Habis yuk, langsung kena bully deh anjir. Buset dah. Oke, setelah kita membahas skill dan talent dari Yato Alter ini, jadi operator apa saja yang cocok untuk bersandingan dengan Yato Alter ini? Setelah gua baca dan melihat-lihat video showcase dari orang-orang, Yato Alter ini cocok disandingkan dengan operator buff atau debuff seperti Sculptor, Warfarin, Samari, dan operator buffer lainnya. Oh ya, gua ada lihat di komenan orang itu kalau Yato ini kalau serangan searah dengan musuh
ya, bakal naik damage-nya. Jadi mari kita coba apakah bisa dikombo dengan spesialis shifter ini. Nih gua coba dulu. Nah, di sini gua akan mencoba buat nyari tahu apakah bisa kita combo ya, dengan operator shifter gitu kan. Kita coba pakai ini ya. Kita pinjam punya Dreamy. Oke, tadi itu gua nggak jadi pinjam punya Dreamy karena skill kedua. Jadi ini gua kontak sama Maimun. Jadi pinjam skill ketiga karena operator gua tuh masih belum dibuild L2. Lupa sekali mau dibuild tutup. Mari kita coba lihat berapa anu ini. Berapa itu? Berapa ya? 2330 ya tadi tuh ya. Oke, kalau dari arah kebalikannya kayak mana? Itu kan dari depan tadi tuh. Mari kita coba dari belakang. Nah, ini kita coba dari belakang. Berapa deh damage-nya? 2230. Nah, tadi berapa sih? Nah, ini kita coba juga kalau didorong nih kayak mana, apakah sama atau enggak. Sama juga ya, nggak berubah. So, overall ini operator limited yang worth it sekali untuk didapatkan ya. Apalagi ini kolaborasi yang kemungkinan tidak akan ada versi rerun-nya guys. Dan untuk Rathalos Noir juga bagus. Karena skillnya itu bisa apa ya istilahnya ya, kayak perfect copy gitu skillnya, niru skill musuh. Bagi kalian yang punya resource banyak maupun sedikit, saran gua maksimalin aja untuk gacha di banner kolaborasi ini. Karena di operator dari kolaborasi ini sangat bagus-bagus semua. Jadi cukup sekian dari gua. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Kalau ada yang kurang silahkan komen saja di bawah. Oke, gua Ade Andri Maulana undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.